Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang menambahkan tanggal kadaluarsa obat di obat racikannya. Jadi di obat racikan itu kan biasanya sih ada tanggal pemakaian obat ya. Kita mengakalinya di mana? Saya nanti dimasukkan di ini aja, di keterangan ya, pada saat pemasukan obat racikan. Nah ini sedikitnya itu nanti di RPTR Temerset tinggal tambahkan aja di sini obat racikan ya, select obat racikan keterangan ini query-nya. Ini tabelnya obat racikan, ini kolomnya keterangan. Terus nanti di etiketnya juga tambahkan saja, kalau saya fill keterangan. Oke, nanti bentuknya seperti ini. Coba saya coba daftarkan dulu pasiennya. Kita kasih obat racikan. Sini ini ya, keterangan misalkan berlaku sampai tanggal 15 Desember. Kasih obatnya. Kanan ya. Kita simpan, yes. Coba kita validasi. Simpan, yes. Kita coba print. Nah ya, ini di sini saya taruh di sini keterangannya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.